Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara pasang tinta untuk MyV. Kita ada sampel, kita ada pintu, kita ada kain, kita ada tinta. Okey. Hanya perlu 3 barang saja, tool dia, getah lumet, kad besi tak besar, satu tambahan lagi pisau, kain dan air. Okey. Mula-mula kita potong tinta dulu. Okey, saiz tinta tu lebih kurang 30 biji. Okey, kita potong. Pasang kat sini, tapi kita ukur kat sini, kita spray dulu kat sini. Ini letak kat sini lah, letak kat sini lah. Ok, ini letak kat belakang. Ini kain, ambil gelap. Kemudian kita akan turunkan cermin. Kita letak kat sini je senang. Air. Hilang. Okey, lepas tu kain ni boleh kita letak kat sini. Cuma selit kat sini. Lepas tu kita ambil tinta ni. Okey, tinta ni depan dengan belakang dia, pastikan liner kuting tu ni, liner kuting ngadap kat muka kita. Ok, lepas tu kita pasang. Ni dah naik habis kan? Dah habis naik kan? Ok, kita akan potong kawasan sini, kawasan getah ni ke dalam sikit. Okey, kita tanda kat sini dah tu. Sini pun, ini getah lah tu ke dalam sikit macam kat sini. Okey, okay. Tu ni kita boleh potong lah. Ambil tumpuan yang tanda tadi, tanda. Kita boleh pakai marker pen, kita boleh pakai pisau untuk tanda. Kalau takut pakai marker pen, kalau tak takut pakai pisau. Okay. Cari satu meja alas bagi kita senang buat kerja.
biar siap atau tidak. Lepas itu kita nak kostum punya atasnya. Pastikan mata pisau itu tajam lah, jangan sebab kita lepaskan dekat. Oh, ada mata pisau lah. Aku rasa tak yakin juga. Sebab dia goyang. Okey. Lepas tu tegak benda ni terus potong je. Dari ujung dari ujung ke ujung, jangan kalau tengah-tengah nanti nampak bekas potong. Bila nampak bekas potong, tak cantik lah. Okey. Lepas tu dia punya ujung sini, ujung sini ni kita kena kumpulkan dia. Cantikkan dia macam ni. Cuci dari tepi dulu, kemudian dicuci dari atas. Sekejap ni. Okay, ni lambat.
Okey, mesin nak pasang kan? Okey, pasang. Kali ini pasang, saya pasang. Alright. Sekarang tinggal kita nak pasang. Sebelum kita pasang, kita kena paint buat lagi sekali sin tadi. Apa kerja tadi tu, tapi pakai yang depan. Kita nak pasang. Okay. Macam tu kan? Okay. Jadi kita pegang ni yang bawah itu, jadi nak pasang. Siap. Kita sikit bagi dia rata. Okey. Tengok tepi sini. Tengok. Pastikan dia jarak tu lurus eh. Lurus supaya cantiklah. Hati-hati kat ni, takut kalau calar. Pastikan dia dah digosok dengan rata supaya dia tak calar. Alright, siap, kita buat check. Okey. Siap pasang. Macam tu jelah cara untuk pasang kita. Tapi
Okey, terima kasih. Sekian daripada Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.